Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatul di channel Dupak Bumi Sejarah Indonesia dalam episode Melon Reading. Kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi mengenai kuku aku yang bernama Nadine atau sama teman Nadine Mahira Alfabaldana yang kali ini berkurang usianya ke 17 tahun. Jadi singkatnya adalah Nadine ini merupakan adik dari Nabila ya, yang sekarang ini merupakan adik iparnya Iqbal ya. Nadine ini pertama kali saya mengenal tuh lahir pada tanggal 22 Agustus 2005 yang artinya dia sebelumnya 17 tahun. Dari kecil tuh Nadine tuh suka banget suka hal-hal yang bisa mengajakku untuk bermain video game pertama kali. Mulai dari usianya 6 tahun, saya ini memiliki pengalaman yang tak terlupakan buat Nadine, yaitu kita pernah mengunjungi berkaraoke bersama ya, berkaraoke bersama keluarga besar sebelum Nabila akhirnya nikah ya. Kemudian yang kedua mengajak jalan-jalan ke Danau Lido, terus ke Singapura. Pokoknya semacam hal itulah yang membuat pengalaman aku bersama itu begitu menyenangkan, termasuk mengunjungi wahana air ya. Ya lebih tepatnya berenang gitu. Kemudian tidak cukup sampai di situ, saya dan pengalaman yang keterupakan bersama Nadine itu juga mengunjungi pantai dan mengunjungi anyer. Yang pertama itu berangkat ke pantai itu sekitar pertengahan tahun 2009 dan 2015 itu menginap di hotel cottage gitu ya. Nah kemudian kesukaan Nadine ini sampai sekarang ini suka yang hobi drama Korea, karena juga suka film barat lain ya, yang kebetulan suka Netflix ya. Dia sebenarnya suka penggemar idola jadi Asia juga ya, misalnya terutama yang sekarang tuh Blackpink juga BTS. Makanya dari itu tidak hanya cukup selain itu, Nadine juga memiliki kegemaran hobi bermain video game seperti saya lakukan ini. Saya baru banyak terinspirasi dari Nadine ya, supaya Nadine tuh di usia 17 tahun ini pelajarannya pun masih tetap berharga. Bukan betul berharga sih. Semoga Nadine tuh bisa bisa meraih cita-cita mimpinya di masa sekolahnya. Ini kan sekarang si Nadine tuh masih duduk di bangku SMA ya. Dia sekarang duduk di SMA kelas 3. Semoga kedepannya nanti Nadine bisa meraih kesuksesan yang baik lagi, terus nurut sama Tante Ani juga, terus juga sering bantu-bantu Nabila juga dan suaminya. Nih misalnya nih, misalnya ada prediksi kalau Nabila sama Iqbal pulang dari Pulang Madu tinggalnya jauh dari Bogor. Ya Nadine juga harus bantu support Nabila juga supaya Nabila tuh kan kalau lagi hamil bisa berkembang dengan baik. Ya mungkin Nadine kalau aku nonton video ini, kita tahu kita dua tuh sama-sama calon Bibi ya, Bibi dari anaknya Nabila. Semoga nanti kedepannya kehadiran anggota baru keluarga yang baru bisa membawa keberkahan dan keindahan dan kebersamaan bagi kita kami sekeluarga besar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat barokallah bi buat Nadine, semoga nanti sehat walafiat, panjang umur, selalu diberi keberkahan dan diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah SWT. Terus kemudian selalu nurut orang papa orang tua dan juga belajar yang rajin dan jangan pernah ngecewain keluarga besar ya, supaya nanti bisa meraih cita-cita apa yang kamu inginkan. Kapan-kapan kemudian nanti kita bisa ketemu lagi ya sebagai keluarga besar, walaupun ya sebagai besar keluarga kita seperti kita yaitu Nabila dan Rafi mungkin tinggal jauh ya karena urusan masing-masing. Demikianlah video ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe ke channel aku di sini untuk memberikan ucapan buat sepupu dari kalian untuk Nadine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.